warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, partisipan, audiens, dan juga teman-teman yang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di Zoom untuk melanjutkan kajian daripada Daulah Ilmu Badi' ULC Institute. Di sesi yang kedua ini kita akan melanjutkan daripada macam-macam badi' masih di dalam Al-Muhassinat Al-Ma'nawiyah. Jadi kita membahas tiga jenis badi'. Namun sembari menunggu teman-teman yang lain yang insya Allah akan ikut segera join, sedikit saya memulai karena sudah jam 9 pas. Jadi saya sedikit mengurai ataupun menjawab dari pertanyaan yang tadi disebutkan atau ditanyakan di sesi pertama. Pertama, terkait dengan tibak, adakah yang sunnah salaf? Setelah saya cek di dalam Hilyatul Bil Masun, dalam syarah dari Kitab Jawahirul Maknun, ini ada syarahnya Kitab Hilyatul Bil Masun, disebutkan memang apa yang sudah saya sebutkan pertama tadi, memang tidak ada. Memang tidak ada. Jadi kalau sama-sama salaf, tibaknya sama-sama salaf, tidak ada. Jadi salaf itu ada salah satu daripada dua lafaz tibak itu yang ada negatifnya. Yang ada negatifnya, tidak dua-duanya. Tidak ada yang dua-duanya itu menggunakan negatif. Kenapa? Kalau misalkan dua-duanya itu menjadi negatif, ya, kalau misalkan dua-duanya itu menjadi negatif alias salaf tibak lafaz tibak awal itu negatif, tibak kedua negatif juga, maka jadinya positif. Negatif ketemu negatif jadinya positif. Maka tidak ada yang namanya tibak itu yang salaf, artinya dua-duanya lafadznya itu, dua lafadz yang tibak ini semuanya salaf. Jadi istilah kata-kata salaf itu hanya untuk tibak yang mana salah satunya itu ada huruf salafnya, ada huruf negatifnya. Itu untuk pertanyaan tadi dari, kalau nggak salah tadi dari Ibu atau Mbak Umu Syakir. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pemahaman atrof mengikuti standar siapa ya Ustaz? Atrof standarnya tadi sudah saya bahas, standarnya adalah makna. Standar mushafnya, standar hadisnya adalah mushaf. Kalau misalnya mushaf, kita membahas mushaf, ada tanda wakofnya. Tapi kalau misalnya kita bahas ilmu hadis, bahas hadis, tidak ada tanda wakofnya. Bagaimana caranya? Standar di dalam ilmu badi adalah maknanya, bukan standar mushaf mana. Kalau di dalam Al-Quran, dia ada mushafnya, ada wakofnya, ada wasalnya. Kalau di dalam hadis, di dalam kalimat-kalimat berbahasa Arab, tidak ada wakof-wakofnya. Maka susah. Jadi standarnya memang bukan itu. Standarnya adalah berupa makna. Makna daripada susunan rangkaian siyakul kalam yang ada di dalam lafaz tersebut. Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan itu dari pertanyaan daripada Umu Syakir juga. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya. Tidak ada lagi pertanyaan. Sudah cukup segitu sepertinya, cuma dua pertanyaan. Terus tadi ada yang minta PowerPoint ataupun data terkait dengan ilmu bayan. Ilmu bayan. Nah, ilmu bayan itu ada di daurah sesi pertama, kalau nggak salah. Itu yang membahas ada Ustadz Ahom, Ustadz Ibnu Haris. Itu nanti mungkin bisa dikontak. Dan grupnya sepertinya masih ada. Grup daurah ilmu bayan. Kalau saya kan membahas tentang ilmu ma'ani kemarin di bulan yang lalu, ilmu ma'ani, dan sekarang ilmu badi. Jadi untuk yang meminta tadi, ada yang meminta ilmu bayan, PowerPoint, dan juga PDF dan sebagainya, itu dimintakan ke admin ULC saja atau bisa langsung kepada pengajar pengampu daurah ilmu bayan. Karena saya nggak mengampu itu untuk yang ULC tentunya, maksud saya.
Tapi kalau misalkan untuk kitabnya Jawharul Maknun atau syarahnya Jawharul Maknun dan yang berkaitan dengan Balaghah yang saya punya nanti bisa saya share syarahnya Balaghah PDF-nya atau Balaghahnya berupa Nazam Jawharul Maknun bisa saya share. Baik. Itu yang bisa saya tanggapi dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk di dalam sesi pertama tadi. Baik. Apakah sudah bergabung semuanya? Dari teman-teman yang lain, tapi sudah banyak ini, sudah banyak. Atau mungkin ada sebagian belum bisa gabung lagi ataupun belum bergabung kembali. Tadi ini yang Ibu ataupun Mbak Nurul Syahidah minta sekalian yang bayan, yang tentang ilmu bayan. Jadi saya sampaikan ilmu bayan yang menghandle ataupun yang kemarin yang mengisi adalah Ustadz Ibnu Haris ataupun Ustadz Ahong. Itu nanti bisa dimintakan. Atau kalau enggak, kontak ke admin URC. Baik. Itu untuk menanggapi yang sudah ditanyakan dan dimintakan di sesi pertama tadi. Baik. Saya kira mulai. Mari kita awali bersama-sama sesi kedua ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya melanjutkan materinya, apakah suara saya cukup jelas? Apa terputus-putus? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Mohon diingatkan kalau misalkan nanti suaranya putus-putus, saya akan jalan. Karena hujan, jadi agak terganggu dari luar ya, bukan dari dalam. Iya. Yang deras ya. Baik. Nanti kalau misalkan di tengah-tengah perjalanan suara saya terputus-putus, atau misalkan share screen saya tidak tampak, nanti mohon diingatkan ya. Saya menggunakan WiFi. Nanti kalau misalkan dalam keadaan darurat, saya menggunakan kuota darurat. Baik, Ustaz. Baik. Kita melanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Tadi terakhir kita membahas tentang yang namanya Badi Muwafaqah. Badik Muwafaqah. Nah, kemudian selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah Badik Al-Aqs. Badik Al-Aqs. Badik yang kebalikan, menyusun suatu ungkapan dengan cara membalik susunan kata-kata sebelumnya. Ini Aqs. Oke, kita buka slide-nya. Sebelum ke sini, apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah, Ustaz. Baik. Sudah, Ustaz. Baik. Posisi kita sekarang, tadi sudah membahas tantangan pertama, muhasnat al-ma'nawiyah daripada ilmu badi, tobaqoh sudah kita bahas, tashabul atraf sudah kita bahas, al-muwafaqah sudah kita bahas, tiga badi sudah kita bahas, kita pada posisi yang keempat ini adalah al-aqsu, badi akas. Apa sih akas? Akas secara bahasa itu adalah kebalikannya. Kita sering kalau baca kitab fikih ataupun buku fikih itu, waqala aqsuhu, wa aqsu zalika, wa akasa zalika, sahibul umdah. Akasa ataupun akas masdarnya itu adalah kebalikan. Ya, akasa masdarnya aksu itu adalah kebalikan. Jadi badi akas itu juga seperti itu. Badi akas itu adalah menyampaikan ungkapan dengan cara membalik susunan kata-kata sebelumnya. Nah, kita lihat langsung ke contohnya. Ini kita lihat bahwasanya akas itu adalah menyusun suatu ungkapan dengan cara membalik susunan kata-kata sebelumnya. Contohnya,
idhofah. Idhofah itu kan mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof ilaih selalu berada di akhir. Ini perlu digarisbawahi. Ini beda dengan susunan musnad musnad ilaih. Musnad musnad ilaih bisa belakang, bisa di akhir, dibolak-balik bisa. Kalau mudhof mudhof ilaih yang di belakang pasti mudhof ilaih, yang di depan pasti mudhof. Itu adalah susunan idhofah. Tarkib idhofi namanya. Nah, yang disebut badi akas itu ungkapannya dicatat ataupun disampaikan dengan cara terbalik. Contohnya adatus sadat, sadatul adat. Ini adatus sadat, sadatul adat. Maksudnya bagaimana di sini? Mudhofnya adat, mudhof ilainya sadat. Terus dibalik, sadatnya dijadikan mudhof, al adatnya dijadikan mudhof ilaih. Nah, adatus sadat dan sadatul adat ini disebut dengan badi akas. Jadi, apa maksud daripada kata-kata ini? Ini adalah sebuah aforisma atau adagium atau orang menyebutnya sebagai mahfudzat atau bisa semboyan. Adatus sadat, kebiasaan daripada para tokoh, kebiasaan daripada para tokoh, orang-orang yang besar, tokoh-tokoh besar, itu adalah sadatul adat. Itu adalah acuan daripada kebiasaan. Itu adalah acuan atau pimpinan daripada kebiasaan. Jadi kebiasaan para tokoh itu menjadi sebuah acuan untuk kemudian ditirukan. Ya. Makanya adatus sadat, sadatul adat. Di sini disebut dengan badi idhofah. Misalkan contohnya, contoh yang lain. Misalkan contohnya, al muta'allimu contohnya misalkan yang lain al alimu alimul muta'allim alimul muta'allim muta'allimul alim alimul muta'allim muta'allimul alim kealiman daripada seorang pembelajar adalah pembelajaran orang yang alim. Nah, itu namanya adalah badi akas. Contohnya, kalau misalnya dalam bahasa Indonesia kita sering menyebut semua guru murid, semua murid guru. Nah, itu namanya adalah badi akas. Semua laki-laki ganteng, semua yang ganteng laki-laki. Karena kalau laki-laki tidak mungkin cantik, ya ganteng. Baik. Semua laki-laki ganteng, semua yang ganteng laki-laki. Itu namanya adalah badi akas. Baik. Ini masuk bab muhasinah al-ma'nawiyah ya Ustaz. Ya, kita masih membahas bab muhasinah al-ma'nawiyah. Masih di bab al-muhasinah al-ma'nawiyah. Jadi kita posisi kita di sini. Bentar. Baik. Slide-nya sudah kelihatan ya. Nah, posisi kita di sini. Posisi kita di sini. Masih al-muhasinat al-ma'nawiyah. Kita sudah membahas mutabaqah, tashabul atraf, al-muwafaqah, dan juga al-aksu. Nah, sekarang ini kita membahas al-aksu ini. Jadi posisi kita di badi yang keempat daripada al-muhasinat al-ma'nawiyah. Masih di al-muhasinat al-ma'nawiyah. Terus ada pertanyaan. Tapi di aks ini secara lafzi dibalik. Ya. Pertanyaan daripada Ibu Umu Syakir. Di aks ini secara lafzi dibalik. Ya, aks itu memang membalik. Aks secara bahasa itu adalah membalik. Nah, secara istilah itu menyusun ungkapan dengan cara membalik susunan kata-katanya. Mudhof, mudhof ilaih, yang tadinya jadinya mudhof, dijadikan mudhof ilaih, yang tadinya mudhof ilaih, dijadikan mudhof. Seperti contohnya, sadatul adat, adatus sadat, atau adatus sadat, sadatul adat. Kebiasaan para tokoh adalah acuan kebiasaan. Baik. Ya, kalau... Baik, itu dari pertanyaan daripada Ibu Musyakir. Terus kemudian selanjutnya, akas ini yang kedua
ada pembalikan, kalau tadi ada pembalikan mudhaf dijadikan mudhaf ilaih, mudhaf ilaih dijadikan mudhaf, maka jadilah contoh adatus sadat, sadatul adat. Alimul muta'alim, muta'alimul alim. Itu contoh yang lain. Terus, yang kedua, akas contoh yang kedua adalah bisa dalam bentuk membalik unsur. Unsur yang melengkapi kalimat. Yang melengkapi kalimat bagaimana maksudnya? Sesuatu kalimat, kalimat itu dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah. Jumlah ada kalanya ismiyah, ada kalanya fi'liyah. Jumlah ismiyah terdiri dari fi'il, maaf, ismiyah terdiri dari mubtada khabar. Jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il fa'il. Nah, jumlah ini, kalimat intinya, itu ada dua saja. Kalau jumlah ismiyah, ya mubtada khabar. Kalau jumlah fi'liyah, maka fi'il fa'il. Tambahan dari itu disebut dengan pelengkap daripada kalimat. Nah, contohnya di sini. Badai akas itu juga berlaku pada unsur tambahan daripada kalimat. Contohnya, wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Tukhrijul hayya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan al hayya minal mayyit, mengeluarkan kehidupan yang hidup daripada yang mati. Dan mengeluarkan yang mati daripada yang hidup. Ini dalam surat Ali Imran 27. Ayat sebelumnya, Tuliyul layla fil nahari wa tuliyul nahara fil layli wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Itu ayat lengkapnya. Wa tukhrijul hayya. Jadi mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Contohnya apa? Mengeluarkan yang namanya, maaf, ulat. Ulat di dalam buah-buahan. Nah, mana kabinnya buah-buahan itu adalah mati. Maksudnya mati di sini tidak bergerak. Benda padat tidak bergerak. Jamat. Tapi di situ mengeluarkan yang namanya, bisa dikeluarkan dari situ oleh Allah SWT kehidupan. Yaitu berupa kehidupan ulat. Waktu khurujul mayyita minal hayy, mengeluarkan yang mati daripada yang hayy. Ini lebih banyak lagi contohnya. Mengeluarkan sesuatu yang mati daripada yang hidup. Ya misalkan mengeluarkan dari mulut kita, mengeluarkan batu, atau dari pas waktu buang air besar, kemudian keluar koin karena pernah ketelan koin tersebut. Nah, itu tukhrijul mayyita minal hayy dan seterusnya. Dan masih banyak lagi. Ini adalah maknanya. Tapi mahasyaitnya yang perlu kita garis bawahi di sini adalah al-hayya minal mayyit, al-mayyita minal hayy. Di sini ada akas. Al-hayya minal mayyit, yang hidup dari yang mati, dan yang mati dari yang hidup. Ini namanya akas, badai akas. Yang mana di sini merupakan unsur pelengkap kalimat. Sebab di sini sebagai maf'ul. Maf'ul itu bukan kalimat inti, bukan unsur inti dalam kalimat. Karena kalimat itu kalau ismiyah, yang inti adalah ada khobar saja. Tambahannya itu disebut unsur pelengkap. Di dalam jumlah fi'liyah, tanda pelengkapnya itu adalah selain daripada fi'il fa'il. Yang inti adalah fi'il fa'il. Selain fi'il fa'il, itu disebut sebagai unsur pelengkap. Nah, di sini maf'ul kebetulan. Al-mayyita, maf'ul, maf'ul bih, objek. Al-hayya, juga maf'ul, bih, objek. Nah, di sini disebut dengan unsur pelengkap kalimat. Terjadi akas. Nah, kemudian yang bentuk yang ketiga, akas yang ketiga, itu adalah dua unsur kalimat yang terdapat di awal dan di akhir kalimat. Di unsurnya, unsur kalimat terdapat di awal dan di akhir kalimat. Contohnya, walahunna hillun lahum walahum yahilluna lahun. Ini yang terkait, ya, terkait dengan perempuan-perempuan. Nah, perempuan-perempuan yang tidak diperbolehkan untuk dinikahi. Ya. Siapa? Ya, musyrikat. Perempuan musyrikat, perempuan-perempuan yang non-muslim itu tidak boleh dinikahi oleh laki-laki muslim. Begitu pula sebaliknya. Ya. Walahum yahilluna lahun. Begitu pula sebaliknya. Perempuan-perempuan laki-laki muslim tidak boleh dinikahi oleh perempuan-perempuan non-muslim. Ya. Kecuali ahlul kitab. Ahlul kitab boleh. Itu dahulu. Sekarang
sudah tidak ada ahli kitab, atau kalaupun toh ada itu sangat langka atau sangat jarang sekali, kalau tidak boleh dikatakan tidak ada. Wala hunna halal lahum, mereka tidak halal bagi mereka, perempuan-perempuan yang non-muslim ini tidak halal bagi mereka, laki-laki muslim. Kemudian walahum, dan laki-laki yang muslim ini tidak halal bagi mereka, perempuan-perempuan yang non-muslim. Nah, di sini mahasaibnya itu adalah berada pada hun lahunna, kemudian walahum. Nah, lahunna lahum, lahum lahun. Nah, ini lahunna lahum dibalik menjadi lahum lahun. Ini disebut dengan akas. Akasnya di mana? Di awal dan di akhir kalimat. Lahun di awal, lahun di awal, lahum di akhir, lahunna di akhir. Nah, disinilah terjadi akas. Ini disebut dengan badai akas. Kenapa sih harus diulang-balik seperti itu? Ini yang disebut dengan keindahan di dalam menyusun perkataan atau susunan sebuah kalimat. Jadi, keindahannya di situ. Maka dikatakan Al-Quran itu adalah kalam yang tidak bisa kemudian ditiru oleh makhluk karena memang keindahannya luar biasa. Sehingga menunjukkan kredibilitas, menunjukkan kelasnya. Al-Quran itu adalah bukan buatan daripada makhluk ataupun manusia. Jadi kemudian yang keempat, daripada akas, badai akas adalah membalik susunan perkataan yang terdapat di akhir, nazom ataupun nathar. Ya, nazom itu adalah ya bait, seperti nazom jauharul maknun. Kemudian nasar, nasar itu bukan nazom, berupa kata-kata prosa. Ya, kata-kata yang berupa paragraf, alinea, itu namanya nasar. Jadi nasar itu adalah kembali daripada nalom. Kalau nalom itu bait, puisi saja itu nalom. Contohnya, Wawaitu bi'ihrazil funun wa nailiha rida'a syababin wal jununu fununu fahina ta'apaitul fununa wa hadhaha tabayyana li annal fununa jununu. Jadi, maksudnya di mana? Di al-jununu fununu menjadi al-fununu jununu. Ini namanya akas. Akas yang tadinya al-jununu fununu mubtada khobar. Mubtadanya junun. Funun adalah khobarnya. Dibalik, fununnya dijadikan mubtada. Jununnya dijadikan khobar. Ini disebut dengan babi akas. Wawaitu bi'ahrazil fununi wa nailiha. Wawaitu. Aku melipat. Bi'ahrazil fununi wa nailiha. Aku berusaha keras. Bi'harazi untuk menguasai berbagai bidang, wa nailiha dan mendapatkan mempelajarinya, rida asyababin ketika dalam keadaan aku masih muda. Wal jununu fununu. Nah, ternyata junun itu macam-macam. Ternyata kegilaan itu macam-macam juga. Wa haina ta'ataitul fununa wa hadha, dan ketika aku sudah mendapatkan bidang-bidang dan meraihnya, tabayyana li, maka kemudian jadilah jelas bagiku sesungguhnya ilmu yang macam-macam itu adalah kegilaan. Baik, ini yang disebut dengan akas. Mahasainya di al-jununu fununu dibalik menjadi al-fununu jununu. Di sini al-fununa kenapa? Karena kemasukan anna. Anna amena wasih tarfa'ul isma, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Tansibu innal mubtada isman wal khabar tarfa'uhu ka inna zaidan dhu nadhar kama qala Ibnu Malik Al-Andalusi fi Alfiyat. Baik, ini tentang badai akas. Sekarang kita bahas tentang badai tashim. Badai tashim. Tashim itu dari kata-kata sahmun. Sahmun adalah bagian. Tashim itu artinya membagi. Tapi kalau di sini badai tashim adalah suatu kata yang diletakkan sebelum akhir kalimat yang maknanya secara tersirat dapat menunjukkan garis besar dari kata yang terletak di akhir kalimat tersebut. Badai tashim nama lainnya adalah badai irsad. Jadi kalau misalnya kita dalam bahasa Indonesia ada mengenal induktif, ada mengenal deduktif. Nah, di sini dalam badai tashim ini, maksud daripada akhir kata ataupun garis besar daripada kata itu dapat difahami dengan memahami kata sebelum kata terakhir. Nah, ini namanya tashim. Kita lihat langsung ke contohnya. Wa ma kana
Allahu liyazlimahum wa an wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun wa ma kana Allah. Bukanlah Allah liyazlimahum sebagai zat yang benar-benar kezaliman kepada mereka, tetapi Allah adalah zat yang maha adil. Namun mereka itulah anfusahum kepada diri mereka yazlimuna berbuat zalim. Nah, di sini badai tasimnya di mana? Karena di sini kata-kata mereka berbuat zalim ini ditunjukkan ya, ditunjukkan dari madahtul ajiz, dari madah ajiz, dari kata-kata ajiz. Min madati zulmi. Li'annahu yadullu ala ma an ala anna madatul ajizi min madati zulmi. Jadi ini menunjukkan maksudnya di liyaz limahum. Dari kata-kata liyaz limahum, Allah tidak berbuat zalim kepada mereka, orang-orang yang tidak beriman. Allah tidak membuat zalim kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi dengan kata-kata ini memberikan kesimpulan yang mengarah kepada kesimpulan yang disebutkan di akhir ini. Walakin kanu anfusahum yadzlimun, akan tetapi mereka lah yang berbuat zalim. Tapi dengan melihat liyadzlimahum saja, itu dapat menghasilkan sebuah kesimpulan bahwasanya Allah tidak zalim, berarti zalim siapa? Yang mereka sendiri. Inilah yang disebut dengan badi tashim. Jadi memberikan sinyal kesimpulan sebelum selesai daripada sebuah kalimat. Sekarang contohnya, siapa saja yang hadir di kelas, tidak ada satu murid pun yang hadir di kelas. Berarti yang hadir di kelas hanya guru saja. Karena yang tidak hadir adalah murid. Nah, kalau dilanjutkan, tidak ada satupun murid yang hadir di kelas, tapi guru hadir. Jadi menimbulkan kesimpulan tanpa harus menyelesaikan terhadap kata-kata sampai kalimat akhir. Itu disebut badi tashim. Maka itu sering terpraktik juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan kalau ditanya kita sama teman ataupun saudara, atau misalkan orang tua bertanya, kamu pergi sama siapa? Aku pergi tidak bersama siapa-siapa. Berarti kesimpulannya adalah dia sebenarnya pergi sendirian. Itu namanya badi tashim. Baik, selanjutnya badi yang keenam al-musyakalah. Badi musyakalah ini menyebutkan suatu ungkapan dengan menggunakan atau meminjam lafaz lain. Jadi menyebutkan suatu ungkapan dengan menggunakan atau meminjam lafaz lain agar ungkapan tersebut terlihat seimbang dan selaras dengan ungkapan sebelumnya. Jadi di sini istilah musyakalah itu adalah intinya meminjam. Ya, meminjam lafaz lain agar sesuai serasi, biar enak didengar. Contohnya ta'alam ta'alamu ma fi nafsi dalam ayat Al-Qur'an Karim. Ta'alamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Al-Maidah 116. Maksud daripada fi nafsi dan fi nafsik. Ini maksud daripada fi nafsi dan fi nafsik. Maksudnya di sini. Ini maksudnya adalah ay wa la a'lamu ma indak. Wa la a'lamu ma indak. Ay indaka indallah. Indaka maksudnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ta'lamu ma fi nafsi. Ta'lamu fi nafsi wa la a'lamu fi nafsi. Ini cerita tentang Nabi Allah Isa alaihi salam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Isa, engkau menjadikan makhluk-makhluk menyembah kepadamu. Engkau menjadikan makhluk-makhluk manusia menyembah kepadamu. Sementara Tuhannya adalah aku. Kemudian Nabi Isa alaihi salam menjawab, ta'alama fi nafsi wa la'alama fi nafsik. Engkau lebih tahu ya Allah dengan apa yang aku lakukan. Dengan apa nafsuku. Dengan apa diriku. Dan saya tidak mengetahui engkau ya Allah. Ay wa la'alama indik.
maksudnya saya tidak mengetahui hakikat daripada engkau, ya Allah. Di sini maksudnya adalah nafsik. Nafsik di sini, ini meminjam lafad nafsi yang di awal ini. Jadi di sini meminjam lafad nafsi, biar nanti serupa, sesuai dan yang didengar, kemudian dipinjam dan digunakan menjadi nafsi di sini. Cuma domirnya diganti, nafsika. Nafsi di sini adalah nafsunya, ataupun diri daripada orang yang berkata, Nabi Allah, bisa nafsika ini adalah di domirnya kaf, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena fa innallaha la nafsalahu wa innama abbara bilafzi nafsika lil musyakala. Karena namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memiliki nafsu, tidak memiliki jasad, jisim, badan, tidak memiliki. Tapi di sini menggunakan kata-kata nafsik karena menyerupakan ataupun meminjam lafaz nafsi yang sudah disebutkan sebelumnya. Agar musyakala, ilmu musyakala untuk meminjam untuk badai musyakala. Sehingga ketika didengarkan itu menjadi enak. Ta'ala ma fi nafsi, wa la a'lam ma fi nafsi. Nah, kemudian selanjutnya badai yang ketujuh, al-muzawajah. Al-muzawajah. Al-muzawajah dari kata-kata zaujah. Muzawajah itu menggabungkan, mencocokkan, menggandengkan. Jadi memadukan klausa syarat dan klausa jawab. Kalau ada syarat, ada jawab. Itu dipadukan. Dengan cara menempatkan pada masing-masing dari keduanya satu kalimat fi'il yang sama, namun berbeda fa'ilnya. Jadi fi'ilnya sama, beda fa'il. Contohnya, kita lihat langsung di contohnya. Idza taraba yawman fafadadma'uha tazakka til qurba fafadadumu'uha. Di sini baharnya adalah bahar tawil. Tawilun minal buhuri. Fa'lun mafa'ilu, fu'ulun mafa'ilun, fu'ulun mafa'ilu. Kita sudah belajar daurah ilmu aruf wal qawafi. Ya, idzah tarabat yauman fafadad dima'uha. Idzah tarabat, ketika ihtarabat, ketika berguncang pada suatu hari. Ketika susah gundah gulana pada suatu hari. Fafadad dima'uha. Ini ketika terjadi harap ihtarabat. Peperangan, ketika terjadi gonjang-ganjing peperangan suatu hari, fafadat dima'uha, maka bercucuranlah, meneteslah darah-darahnya. Dzikratul qurba fafadat dumu'uha, maka pada saat itulah akan teringat orang-orang itu kepada para kerabatnya. Fafadat dumu'uha, sehingga air matanya mengalir deras. Fafadat dumu'uha. Jadi kadang-kadang kita pas waktu dalam keadaan tidak dalam keadaan susah, tidak dalam keadaan genting, tidak dalam keadaan darurat, kita tidak merasa susah, tidak menangis, tidak bisa menangis karena tidak merasakan susah. Begitu ternyata jauh daripada saudara, sementara permasalahan itu harus dihadapi, maka menjadilah air mata mengalir dengan begitu derasnya. Ini muzawajah. Muzawajahnya di mana? Dari muzawajahnya dari fafadat dima'uha dengan fafadat dumu'uha. Fafadat dima'uha dengan fafadat dumu'uha. Ini disebutkan tazawuj atau muzawajah. Jadi zawaja bainal ihtirab fi syarti wa bainat tadhakkuril qurba fil juz fil jazaa fi an rattaba ala kulli minhuma faydul faydi almurattab ala al-ihtirab wa faydu dima'i amanil af faydu dima'i amanil faydi almurattab ala tadhakkur alqurba fa huwa faydu dumu'. Di sini pada fi'il syaratnya idah tarabat, ini kan idah syarat syartiyah, kemudian tadhakkarat, ini adalah jawab, fi'il jawab. Nah, ini mengawinkan sesuatu yang ada di dalam syarat. Fafadu dima'uha ini ada di dalam fi'il syarat, ada di dalam susunan syartiyah, dikawinkan dengan atau dipadukan dengan yang ada di dalam jawab. Yang mana itu sama-sama. Yang disyarat yang bercucuran itu adalah darahnya ketika perang. Yang dijawabnya itu yang bercucuran adalah air matanya. Nah, itu yang disebut dengan badai muzawajah. Baik. Ada yang bertanya?
Apakah dalam satu kalimat bisa lebih dari satu macam body? Bisa sekali. Bisa sekali dalam satu kalimat itu terdapat beberapa body sekaligus. Sangat bisa sekali. Sangat bisa sekali. Seperti tadi sudah kita bahas yang tentang Huda sama Dholalah. Huda dan Dholalah tentang tadi badik badik muwafaqah. Ulaika alladzina syarawu dholalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Ulaika alladzina syarawu dholalata bil huda. Di situ ada badik tibaq, ada juga badik muwafaqah. Sangat mungkin sekali. Adakah contoh badik muzawajah di dalam ayat Al-Qur'an Al-Karim? Saya membaca di dalam Hilyatul Bil Masun, syarah daripada Al-Jauharul Maknun, karya daripada Syekh Abdurrahman Al-Akhdari. Syarahnya itu karya daripada Syekh Makhluf bin Muhammad Al-Badawi Al-Manbawi. Ini tidak menyebutkan contoh di dalam Al-Qur'an Karim, ya. Tidak menyebutkan di dalam contoh Al-Qur'an Karim. Ada atau tidak? Saya belum mencari secara detail di dalam ayat Al-Qur'an Karim. Nanti akan jadi PR saya ketika nanti waktu break di sesi kedua. Nanti saya cari. Nanti diingatkan ya, Mas atau Pak Muzakir Hussein. Ummu Syakir, Ibu Ummu Syakir. Ibu Musyakir. Kalau Mas ataupun Pak Muzakir Hussein, ini jawabannya bisa enggak dalam satu lafal itu beberapa badik? Sangat bisa sekali. Kemudian pertanyaan daripada Bu Musyakir, adakah contoh muzawajah di Al-Quran Ustaz? Saya ngelihat di syarahnya di dalam makrun juga tidak disebutkan contoh yang dari Al-Quran, tapi patut untuk kita cari. Nanti saya cari sebelum nanti saya jawab. Ya. Terima kasih. Ya, nanti diingatkan ya Ibu Musyakir dan juga para partisipan yang lainnya. Kita lanjutkan dulu. Ar-rujuk. Kemudian badai ar-rujuk. Badai ar-rujuk. Tadi pertanyaan daripada Ibu Musyakir yang di sesi pertama tadi sudah saya jawab di awal sesi kedua ini ya. Yang tadi pertanyaan yang masih PR tadi. Sudah saya jawab. Baik, nanti sesi yang ketiga. Nanti saya jawab. Pertanyaan yang PR tadi itu yang apakah dalam Al-Qur'an Karim ada contoh badai muzawajah. Terus kemudian ar-rujuk, badai rujuk membatalkan maksud, ya membatalkan maksud. Namanya rujuk, rujuk membatalkan maksud. Membatalkan maksud daripada kalimat sebelumnya karena ada suatu faedah. Disebut juga dengan nama badai salab ataupun ijab. Badai salab pun ijab. Contohnya dalam syair. Rif bidiyaril lati lam ya'fuhal qidamu bala wa ghayyarahal arwahu waddiyamu. Rif bidiyaril lati lam ya'fuhal qidamu. Innal basit, ini bahrnya basit. Rif bidiyaril lati lam ya'fuhal qidamu bala wa ghayyarahal arwahu waddiyamu. Ya, di sini mahasyahnya di mana? Mahasyahnya adalah di qif. Bidya dilati lam ya'fu hal qidam. Ini kemudian maknanya dieliminir. Makna daripada qafiyah nadhoman yang pertama ini dieliminir secara total dengan qafiyah yang kedua daripada syair. Bala wa ghayyaru hal arwah wa diyam. Jadi kif bidyari lati lam ya'fu hal qidam. Kif berhentilah. Bidyari di rumah kamu. Udah stay saja di rumah. Allati lam ya'fu hal qidam. Yang mana itu tidak menjadikan engkau menjadi orang yang abadi. Berdiamlah di rumah, yang mana dengannya kau tidak bisa menjadi orang yang hidam. Hidam bukan abadi. Hidam itu terdahulu. Jadi terdahulu. Diamlah di rumah yang tidak bisa engkau lakukan sebelumnya. Kemudian diganti makna tersebut, dieliminir dengan bala wa ghayyarohal arwah wa diam. Bala. Tapi, atau kalau bahasa Indonesia, ada kata-kata, bala wa ghayraha. Akan tetapi, bala ghayraha merubah terhadap keadaan itu, al-arwahu wa diam, ruh dan juga diam. Diam itu adalah keabadian.
dia matuk abadi. Jadi yang tadi yang dikatakan kalau kamu pengen abadi atau kamu pengen awet, kamu tenang saja di rumah. Tapi ternyata yang abadi itu adalah arwah. Arwah bukan diam di rumah, badan juga akan hancur, yang akan menjadi abadi itu adalah arwah. Meskipun toh itu tidak harus di dalam rumah. Jadi makna yang pertama ini dieliminir dengan makna di dalam kofiah yang pertama ini dieliminir oleh kofiah yang kedua di dalam nawama ini. Ini disebut dengan badi rujuk. Atau misalkan kita mengatakan dalam bahasa Indonesia, misalkan orang yang boros itu pangkal kaya. Kemudian, tapi sebenarnya orang yang hematlah yang pangkal kaya. Nah, itu berarti yang kedua mengeliminir makna yang pertama. Baik, kemudian selanjutnya badi muqabalah. Yang ke-9, badi muqabalah. Ini mengemukakan dua makna yang selaras atau lebih, maknanya dua ataupun lebih ini dikemukakan, kemudian dikemukakan makna-makna yang berlawanan dengannya secara tertib. Jadi muqabalah itu contohnya dalam ayat Al-Qur'an Karim. Ada man a'ta, ada man taqa. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Dibandingkan dengan wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ini muqabalah. Muqabalah sederhananya adalah membandingkan. Fa amma man a'ta wa taqa dibandingkan dengan wa amma man bakhila wastaghna. Wa saddaqa bil husna dibandingkan dengan wa kadzdzaba bil husna. Fa sanuyassiruhu lil yusra dibandingkan dengan fa sanuyassiruhu lil usra. Secara berurut runtut, ya, amma man a'ta wa taqa dengan wa amma man bakhila wastaghna, urutannya 1, 2, 3. Kemudian wa amma man bakhila wastaghna juga urutannya 1, 2, 3. Inilah yang disebut dengan muqabalah dan yang dimaksud berlawanan dengan secara tertib. Jadi yang pertama ini fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra, setelah itu disebutkan makna kebalikannya secara berurutan dan tertib. Nah, ini disebut dengan badi muqabalah. Baik. Selanjutnya, kita pada posisi membahas badi yang ke-10. Kita sudah membahas badi yang ke-10. Sekarang ke-10. Jadi kita tadi membahas badi mutabaqah, badi tasyabul atraf, badi muwafaqah, badi al-ahsu, badi tashim, badi musyakalah, badi muzawajah, badi rujuk, dan kita sudah membahas al-muqabalah. Ini yang ke-9, muqabalah. Kita membahas pada posisi di sini. Yang ke-10, at-tawriyah. At-tawriyah. Apa sih tawriyah itu? Nah, kita akan bahas tawriyah. Apa sih tauriah itu? Ini sangat masyhur dalam cerita kita tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Baik, kita baca. Tauriah itu adalah mengemukakan lafaz yang tunggal yang mempunyai dua makna. Makna yang jelas dan makna yang samar, namun yang dikehendaki adalah makna yang samar, yang justru ditutupi dengan maknanya yang sangat halus. Badi tauriyah disebut dengan badi iham ataupun takhyil. Iham itu adalah menyamarkan, takhyil itu adalah menipu daya. Badi tipu daya. Badi penyamaran, badi tipu daya. Ini namanya disebut dengan badi tauriyah. Nah, tauriyah ini ada dua, ada mujarrada, ada murasyahah. Kayak misalkan tadi seperti saya sudah contohkan di awal tadi,
Misalkan kita mengatakan, kamu punya berapa saudara? Terus kemudian saya jawab, saudara saya ada banyak sekali, saking banyaknya nggak bisa dihitung. Padahal yang dikehendaki oleh orang yang menanya, saudara itu adalah saudara kandung. Tapi begitu saya jawab, maksud daripada saudara saya banyak sekali dan tak bisa dihitung, itu adalah semua orang sesama manusia. Itu saya anggap sebagai saudara. Nah, ini namanya tauria. Jadi maknanya tunggal, maksudnya lafadznya tunggal, tapi maknanya itu banyak. Ada makna dekat, ada makna yang jauh. Sehingga tidak bisa kemudian diartikan makna tersebut harus pada makna yang dekat itu. Ya. Itu tentang badik tauria. Sebentar. Tauria ini terbagi menjadi dua. Tauria ini terbagi menjadi dua. Apa saja? Mujarradah yang pertama. Mujarradah artinya tauria yang tidak disertai penyebutan kata-kata yang nyambung, kata-kata yang relevan dengan kedua maknanya, baik yang jelas ataupun yang samar. Jadi mujarrad dari relevansi. Mujarrad artinya sepi daripada relevansi. Tidak ada relevansinya. Contohnya, Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Di sini makna istawa. Istawa di sini, ini termasuk ayat-ayat musyabihat. Ayat-ayat tasybih. Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Ar-Rahman, Zat yang Maha Rahman, Maha Pengasih. Alal arsy, di atas arsy, istawa. Istiwa. Nah, makna istiwa ini, secara qorib, makna dekatnya, itu adalah al-istiqrar. Al-istiqrar menetap. Tapi makna yang ba'id itu adalah al-istila. Al-istila artinya menguasai. Nah, justru makna yang jauh inilah yang dikehendaki al-murad. Kenapa? Karena kalau misalnya diartikan istiqrar, maka nanti akan cenderung mengarahkan kepada paham tajsim. Maka istiwa ini diarahkan kepada makna istila untuk kemudian membersihkan Allah tanzihu dzatillahi ta'ala an sifatil makhlukah, membersihkan sifatnya Allah daripada sifat-sifat makhluk. Baik. Oke, mohon contoh dari Al-Quran untuk badik rujuk. Jadi contoh-contoh ini saya ambil daripada syarah daripada kitab Al-Jawharul Maknun. Contoh di dalam Al-Quran, nanti saya cek lagi di break, nanti saya cari lagi di kitab-kitab yang lain, nanti akan saya sampaikan kalau saya menemukan. Baik. Nanti kalau misalkan saya ngasih contoh sembarangan tanpa referensi, nanti malah bisa kacau. Itu komentar saya untuk Bu Ummu Syakir. Baik, kemudian badik murasyah. Murasyahah. Ini tauriyah murasyahah. Tauriyah murasyahah ini adalah penyebutan kata-kata yang relevan dengan makna yang jelas. Jadi ada relevansinya kata-kata itu dengan makna daripada yang dimaksud kalimat. Wassama'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Ayat 47. Jadi bi'aidin wassama'a banainaha, dan di langit banainaha kami bangun, bi'aidin yang menggunakan aid, wa inna lamusi'un, dan kami Allah Subhanahu wa taala lamusi'un, benar-benar Zat yang melebarkan atau meluaskan terhadap langit tersebut. Makna al-aidi al-qurib, makna daripada aidi, kata-kata aidi secara makna yang dekat, makna yang terdekat itu adalah al-jarihah,
itu adalah anggota badan. Tapi makna yang jauhnya itu adalah al-qudrah. Makna al-aid, aidun itu adalah qudrah, makna jauhnya. Dan itu yang dikehendaki. Kenapa kok seperti itu? Karena ini biar tidak kemudian mengarah pada paham tajsim. Ini yang disebutkan di dalam syarah ya. Ini terlepas daripada teologi, pemahaman-pemahaman teologi yang mungkin bisa debatable, tapi di dalam syarah disebutkan wahwa al-murad, maksud daripada bi'aidin yang dikehendaki makna al-ba'id itu adalah qudratillah, itu adalah untuk menghindarkan kita dari yang namanya makna paham tajsim. Wa qurinat bima yula'imul qarib wahwa al-bina. Nah, kemudian yang menunjukkan pada makna ya, yang dekat yaitu adalah al-bina. Bina itu membangun. Membangun itu kan seolah-olah ya, seolah-olah itu menggunakan anggota, anggota tubuh. Tapi di sini di Yesus dikendaki itu bukan menggunakan anggota tubuh atau tangan yang kita ketahui sebagai tangan makhluk seperti kita bayangkan, tapi di sini adalah tangan aidin bimana al-qudrah, kekuasaan daripada Allah. Wa huwa al-murad. Ma'ana al-ba'id al-murad. Kemudian al-jam'u. Nah, badik jamak. Menghimpun beberapa hal dalam satu ketentuan. Menghimpun beberapa hal dalam satu ketentuan. Al-mal wal-banuna zinatul hayatid dunya. Jadi, ini mengumpulkan. Al-malu, al-banun, ini dikumpulkan. Semuanya itu zinatul hayatid dunya. Perhiasan kehidupan dunia. Al-jam'u. Ini badik jamak. Terus selanjutnya. At-tafriq, badik tafriq yang ke-12, membedakan atau memisahkan ketentuan dua hal yang sejenis. Wama yastawil bahran, hadha adbun furat, hadha adbun furatun sa'ihun syarabuhu, wa hadha minhun ujaj. Di sini dibedakan. Wama yastawil bahran, tidak sama dua bahar, dua lautan. Yang satunya azbun furat. Adbun furatun sa'ihun syarabuh. Adbun furat. Ni'mat. Furatun. Yang menghilangkan dahaga. Sa'ihun syarabuh. Yang menyegarkan apabila diminum. Wahada. Dan satunya lagi. Milhun ujaj. Milhun yang asin. Ujaj. Yang justru menjadikan dahaga. Nah, di sini ada tafrik. Badik tafrik. Yaitu adbun furatun dan milhun ujaj. Ya, di sini dari awal al-bahran, dua lautan. Ternyata bahran ini dibedakan. Bahar yang pertama adalah tawar, diminum, menyegarkan, dan menghilangkan haus, yang sebetulnya justru berasa asin dan ujaj. Kemudian selanjutnya, badik taksim. Yang ke-13, badik taksim. Beberapa hal. Mengemukakan beberapa hal, kemudian diuraikan perinciannya satu demi satu. Kadzabat Thamud wa 'Ad bil qari'ah fa amma Thamud fa uhliku bit taghiyah wa amma 'Ad fa ahliku bi rihin sarsarin natiyah dan seterusnya wasakhkharha al 'alim dan seterusnya. Di sini mengemukakan beberapa, di sini beberapa yang disebutkan, Samud dan 'Ad. Kadzabat Samud wa 'Ad bil qari'ah. Berdusta, menganggap bohong kaum Samud dan juga kaum 'Ad bil qari'ah tentang kiamat. Tidak percaya dengan kiamat. Fa amma Samud fa uhliku bi dhaghiyah. Kaum Samud maka dihancurkan dengan dhaghiyah. Dan dipendamkan di bumi. Wa amma 'Ad fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah, sedangkan kaum 'Ad itu dihancurkan dengan air puting beliung, dengan angin topan atau angin tornado, apalah pokoknya angin yang besar sekali. Nah, ini di sini disebut taksim. Taksimnya apa? Antara Samud dan 'Ad itu diperlakukan atau diazab secara berbeda. Samud dihancurkan dengan tauriyah, 'Ad dihancurkan dengan rihin sorsorin 'ad. Baik. Ada pertanyaan? Maaf, mohon izin bertanya tentang syarah kitab yang digunakan untuk menjelaskan
sebagaimana yang ada di screen. Sebagaimana tadi disebutkan ketika memberi contoh tauriah itu dari kitab syarah apa. Mereka kami juga di-share. Terima kasih. Boleh sekali di-share. Boleh sekali. Saya share, nanti saya share syarahnya dalam bahasa Arab, kitab syarah Jauhar Maknun, Hilyatul Bil Masun, itu ada PDF-nya juga saya. Nanti saya share di waktu break, nanti saya share di grup. Ya, insya Allah. Diingatkan kalau misalkan saya lupa, tapi sudah ada filenya. Saya share di grup nanti kalau waktu break, insya Allah. Terus kita lanjutkan untuk efisiensi waktu maksudnya. Biar kita gunakan waktu ini untuk memahami materi dulu. Referensi sangat banyak sekali. Nanti kalau perlu saya kasih semuanya yang saya punya. Tinggal dibaca saja. Atau bisa dibuka Maktabah Syamilah, di situ juga ada syarah daripada Maknun, syarah daripada Balaghah. Banyak sekali kitab Balaghah yang bisa kita jadikan pelajaran atau mungkin dijadikan bahan baca. Nanti saya share insyaallah ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Al-jam'u yang ke-14 yaitu adalah al-jam'u ma'at tafriq. Ini adalah mengumpulkan sekaligus membedakan. Ini badi ini bentuk daripada metode penyampaian keindahan daripada sebuah kata yang disebut dengan al-jam'u ma'at tafriq itu adalah maksudnya menghimpun dua hal dalam satu ketentuan yang masih bersifat umum. Kemudian dibedakan dengan sesuatu yang khusus bagi keduanya. Kita lihat saja. Wajhuka kannari fi lawiha wa qalbi kannari fi harriha. Wajhuka kannari fi lawiha. Wajahmu itu seperti nar. Seperti nar. Nar itu adalah api fi lawiha dalam cahayanya. Wa qalbi kannari fi harriha. Sedangkan hatiku itu seperti halnya api fi harriha di dalam panasnya. Maka di sini dua hal yang berbeda. Syai'an al-wajhu wal-qalbu al-jam'u an-nar wa at-tafriqu ad-dawu wal-har. Jam'unya sama-sama seperti nar, sama-sama seperti api. Wajah sama seperti api. Seperti api. Hati juga sama seperti api. Ini wajah jam'unya. Jadi badik jam'unya di sini. Tapi di sini juga ada badik tafriqnya. Yaitu adalah kalau hati seperti api di dalam panasnya. Sedangkan kalau wajah seperti api di dalam cahaya atau sinarnya. Maka badik ini disebut badik jamak sekaligus badik tafrik dalam satu contoh. Maka tadi kalau ada pertanyaan dalam satu kata itu ada beberapa badik, mungkin enggak? Mungkin, sangat mungkin sekali. Yang tidak mungkin itu dalam satu kalimat itu ada semua badik di dalam. Itu tidak mungkin. Karena badik sangat banyak sekali. Baik. Kemudian selanjutnya ke-15. Al-jam'u ma'at taqsim. Ada badik jamak. Dan juga sekaligus di dalamnya ada badik taqsim. Maka dikatakan al-jam'u ma'at taqsim. Jadi seperti contoh. Hatta aqama ala arubadi khurshanatin. Tashqa bihir rumu wa sulbanu wal biya' لِسَّبْيِ مَا نَكَحُ وَالْقَتْلِ مَا وَلَدُ وَالنَّهْبِ مَا جَمَعُ وَالنَّارِ مَا زَرَعُ. Jadi di sini, penyairnya yang mengarang nadhim ataupun bait ini mengumpulkan dua hal yang mirip. Yani فِي نِسَائِهِمْ وَأَوْلَادٍ وَأَمْوَالِهِمْ وَزُرُعِهِمْ. Jadi di sini dikumpulkan. Si syair, penyairnya mengumpulkan حَتَّى aqama ala arbabi kharshanatin tashqa bihi rum, ada rum, ada sulban, ada albiya. Ini dikumpulkan arum wa sulban wal biya dikumpulkan. Nah, terus taksinya bagaimana? Nah, di sini lisabyi manakahu wal qatli ma waladu wan nahbi ma jama'u wan nari ma zara'u. Jadi di sini sabyenya, boyongannya adalah yang dinikahi oleh prajurit. Wal-qatli ma waladu. Sedangkan maksud daripada al-qatli
pembunuhan ini adalah ma waladu, adalah orang-orang yang ya, orang-orang yang dilahirkan, anak-anak. Wa nahbi ma jama'u. Nahbinya, nahbi itu adalah usaha atau peralatan perang, ma jama'u, sesuatu yang dikumpulkan. Wa nari, dan maksud daripada nar itu adalah ma zara'u. Jadi maksud daripada api itu adalah ibarat daripada sesuatu yang di sesuatu yang ditanam ataupun sesuatu yang dirawat di dalam ladang ataupun sawah. Mazara'u yang ditanam, dirawat. Ini maksud daripada al-jamu wa taksim adalah di situ. Pertama disebutkan tashqa bihrum wa sulban wal bi' li sabi manakahu wal qatli. Nah, di sini Rum ini disamakan. Di sini disebutkan fi hukmi wahidin wa huwa asyqa thumma qasama dzaka asyqa ila sabbin wa qatlin wa nahbin wa ahraqin. Jadi asyqa, kata-kata tashqa bihi ar-rum, tashqa menjadikan menyesal, menjadikan rugi, menjadikan bangkrut terhadap orang Rum, sulban, orang-orang yang disalib, maksudnya orang-orang yang mempercayai orang yang disalib, orang-orang yang non-muslim maksudnya, walbi'u, dan juga para pedagang-pedagang itu semuanya rugi. Ruginya karena apa? Disebutkan di sini. Summa qasama dzalika syiqa ila sabyin wa qatlin wa nahbin wa ihraqin. Kerugiannya ya, bagi orang yang ditawan itu dinikahi. Orang yang dibunuh ma waladu tidak ya, tidak bisa kemudian memiliki anak. Wa nahbi ma jama'u, sedangkan kalau hartanya mereka tidak bisa mempunyai harta. Wa nari ma zara'u, sedangkan maksud daripada nar dibakar, ma zara'u, maka menjadikan mereka itu ruginya tidak bisa melakukan yang namanya menanam. Ini maksud daripada al-jama' wa taksim. Kemudian yang ke-16, kita bahas ke-16, itu adalah al-jam'u ma'at tafriq wa taksim. Dalam satu lafad, terdapat 3 badai sekaligus. Badai jama', badai tafriq, dan badai taksim. Nah, contohnya, yauma yati la takallafu nafsun illa bi'idznih, faminhum syaqiyyun wa sa'id. Wa ammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafirun wa syahiq khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. Nah, di sini ada jam'u wa tafriq. Jam'unya di mana? Jam'unya di sini ada menyebutkan la takallafu nafsun illa bi'idni. Yauma ya'ti la takallafu nafsun illa bi'idni. Di suatu hari, di saat nanti tiba, tidak ada seorang pun yang bisa berbicara kecuali dengan izinnya Allah. Faminhum syaqiyun wa sa'id. Di antaranya ada yang syaqi, rugi, wa sa'id, beruntung. Nah, kemudian ada taksimnya. Fa'ammal ladzi. Faminhum ini adalah tafriknya. Faminhum adalah tafrik daripada nafsun illa bi'idni. Kemudian tafriknya faminhum syaqiyyu wa sa'id. Ini tafriknya, pembagian daripada nafsun ini. La takallafu nafsun. Kemudian setelah itu ditaksim. Syaqiyyu wa sa'id itu apa saja atau siapa saja? Fa ammal ladzina syaqu fa finnar. Orang-orang yang merugi itu adalah fa finnar, masuk ke dalam neraka. Lahum fiha zafir wa syahiq. Di dalamnya dia zafir dan syahiq. Ini adalah makanan minuman fasilitas yang ada di neraka. Khalidina fiha, selamanya di sana. Madamatis samawati wal ardi illa ma syaa rabbuk. Selama langit dan bumi itu masih ada sesuai kecuali dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka fa'al lima yurid, semuanya Allah mampu melaksanakan apapun yang dikehendakinya. Terus kemudian taksim
masih melanjutkan daripada Taksim. Lalu siapa orang-orang yang sa'id? Wa ammal ladzina su'idu. Orang-orang yang sa'id, orang-orang yang sa'id di atas ini, faminhum syaqi wa sa'id. Sa'id adalah wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah, masuk ke dalam surga, khalidina fiha, dia abadi di dalamnya, ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Selama masih berdiri langit dan masih ada bumi, kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu, Allah SWT. Ata'an ghairu majduz. Ini pemberian tanpa ada batas. Ini adalah ada al-jam'u. Jam'unya di nafsun. Yauma ya'tila takallafu nafsun. Terus kemudian ada tafriknya, faminhum syaki wa sa'id. Kemudian taksimnya, fa'amal ladhina syaku, fa'amal ladhina su'idu. Ini adalah taksim. Badik ini disebut dengan badik jama' sekaligus badik tafrik, sekaligus badik taksim di dalam satu rangkaian kalimat. Baik. Ada lagi pertanyaan. Apa bedanya taksim sama tafrik? Baik. Tafrik, perbedaannya taksim sama tafrik. Kalau tafrik, itu adalah membedakan secara global. Nah, kalau taksim itu membedakan secara detail. Maka taksim ini lebih mendalam daripada tafrik. Lebih mendalam daripada tafrik. Ya sebenarnya contoh di sini, faminhum syaqi wa sa'id, ini ada tafrik. Ada yang rugi, ada yang untung. Nah, rugi dan untung seperti apa? Nah, kemudian ada taksim. Ada klarifikasi daripada rugi dan untung itu. Itu masuk dalam taksim. Jadi taksim itu adalah klarifikasi, kalau tafrik itu adalah pembeda. Perbedaan itu perlu diklarifikasi. Jadi klarifikasi lebih mendetail, lebih mendalam, lebih jelas daripada sekedar membedakan. Baik. Kemudian kita pada posisi sekarang ada di muhasinat al-ma'nawiyah. Tauriyah selesai, muqabalah sudah selesai, tauriyah sudah selesai, al-jam'u sudah selesai, at-tafrik sudah selesai, at-taqsim sudah selesai, al-jam'u ma'at-tafrik sudah kita bahas, al-jam'u ma'at-taqsim sudah kita bahas, dan al-jam'u ma'at-tafrik sudah kita bahas, plus taqsim. Al-jam'u ma'at-tafrik buat taqsim, ini sudah kita bahas. Dan kita pada pembahasan selanjutnya, masih muhasinat al-ma'nawiyah. Ada alaf, an-nasar. Ada alaf, an-nasar. Baik, ada pertanyaan lagi. Oh, pertanyaan dari bedanya badik sama taksim sama tafrik sudah. Kemudian syaki wa sa'id juga termasuk tibak ijab. Syaki wa sa'id dia termasuk tibak juga. Tibak ijab, betul. Ya, betul. Tibak ijab. Ya, pertanyaan daripada Mbak Umi tadi. Bu Umi atau Mbak Umi, itu ada tibaknya. Syakiyun wa sa'id. Ada tibak-tibak perbedaan, perlawanan. Dan itu ijab karena tidak ada huruf nafi ataupun huruf negatifnya. Tidak ada huruf salam. Baik, sekarang kita membahas yang ke-17, yaitu adalah alaf wa nashar. Laf nashar. Laf itu adalah membuka, nashar itu laf itu membuka, nashar itu adalah menyebar. Membuka, menyebar. Nah, di sini mas laf nashar itu adalah mengemukakan beberapa hal secara general atau secara terperinci. Kemudian setelah itu dikemukakan atau disebar pasangan maknanya satu demi satu tanpa ditentukan secara pasti urutannya oleh mutakalim. Karena mutakalim percaya kepada kemampuan mukhatab untuk memadukan beberapa hal tersebut dengan pasangan maknanya masing-masing. Badik laf nashar disebut juga badik apai wan nashar.
Ini contohnya sudah tadi kita bahas di awal. Ada pertanyaan daripada Ibu Ummu Syakir. Ini pertanyaan yang berulang. Berarti dalam satu jumlah bisa memiliki badik lebih dari satu. Sangat bisa sekali. Sangat bisa sekali. Nah, tadi kita membahas tentang badik jamak, tafrik, dan taksim. Itu tiga badik dalam satu lafaz. Maksudnya dalam satu kalimat. Dan ternyata di dalam contoh tadi, faminhum syakir wa sa'id. Itu juga ada tibaknya, tibak ijab. Berarti ada empat badik sekaligus di dalam contoh surat tadi. Yang sebelumnya tadi. Yang sebelumnya dalam surat yang barusan kita bahas, yaitu adalah di dalam surat Yauma ya'ti la takallafu, surat Hud. Surat Hud tadi yang barusan kita bahas. Yauma ya'ti la takallafu nafsun illa bi'idni faminhum syaki wa sa'id. Nah, di situ itu ada tiga badik sekaligus. Malah tidak hanya tiga, ada empat. Ada badik tibak yang ijab. Ada di situ juga. Ada empat badik dalam satu susunan rangkaian kalimat. Jadi, itu pertanyaan terakhir dari Bu Ummu Syakir. Baik. Kita lanjutkan alaf an-nashr. Jadi kalau kita dalam bahasa Indonesia sederhananya alaf an-nashr itu adalah kita menyebutkan secara general umum. Misalkan contohnya kamu memiliki berapa saudara kandung? Saya memiliki 4 saudara kandung. 2 laki-laki, 3 perempuan. 2 laki-laki, 2 perempuan. Saya memiliki 4 saudara, 2 laki-laki, 2 perempuan. Kemudian saya sebutkan namanya. Abdullah, Umar, Fatimah, Zainab. Saya sebutkan secara urut dari yang paling tua. Abdullah, kemudian Umar. Kemudian yang ketiga Fatimah, yang keempat adalah Zainab. Saya urut. Maka ini disebut dengan laf nashar. Nashar yang murattab. Kalau misalkan urut seperti itu, berarti laf nashar murattab. Tapi kalau nggak urut, misalkan ditanya, kamu saudaranya berapa? Saya saudaranya 4. 2 laki-laki, 2 perempuan. Kemudian saya sebutkan urutannya secara acak. Namanya adalah Abdullah, Fatimah, Umar, Zainab. Acak. Nah, ini namanya disebut dengan laf nashar musyawas. Adalah nashar murattab. Kalau urut, maka dikatakan di sini, dikemukakan maknanya satu demi satu tanpa ditentukan secara pasti urutannya oleh mutakallim. Kalau urutannya itu tertib sesuai dengan yang dewasa sampai yang paling kecil, yang gede sampai yang kecil, maka dikatakan murattab. Kalau tidak, maka dikatakan musyawas. Itu adalah laf nashar. Ini sangat sering disebutkan di dalam kitab-kitab fikih karena membahas tentang rukun, syarat, sunnah, makruh, mubah, itu kaitannya dengan menyebutkan beberapa hal. Itu biasanya disebutkan secara urut, kadang tidak urut. Nah, kalau yang urut, itu namanya laf nashar murattab. Kalau yang nggak urut, maka laf nashar musyawas. Maka di sini, laf nashar di sini ada yang ijmali, secara general. Ada yang tafsili, secara terperinci. Nah, yang secara ijmali, secara general, contohnya, وَقَالُوا لَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى. وَقَالُوا, dan berkata. Mereka berkata, لَيَدْخُلَ, mereka siapa? Mereka ahlul kitab, orang Yahudi, orang Nasrani. Mengatakan, لَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ, tidak masuk ke surga, kecuali orang yang Yahudi ataupun orang yang Nasoro. Itu kata mereka. Ini ijmali berarti. Tidak ada yang bisa masuk ke surga kecuali orang Yahudi dan orang Nasoro general. Nah, di sini yang menjadi mahal syahidnya illa man kana hudan wa nasoro. Jadi dom qalu ini kan orang-orang ahli kitab. Ya ahli kitab baik. Ahli kitab yang dari mana? Dari Yahudi ataupun dari Nasrani? Ya dua-duanya, dari Yahudi dan dari Nasrani.
Tapi kemudian di akhirnya disebutkan Hudan atau Nasoro. Hudnya disebutkan terlebih dahulu, Yahudinya, Nasoronya ditaruh di nomor dua. Maka penyebutan al-Yahud wa Nasoro ala sabilillah al-Mujbal tumma nasyar. Ma yata'allaku bikullin minuhuma idhi takdiru qalat al-Yahud la yadakhula jannata illa man kana Hudan wa qalat al-Nasoro la yadakhula jannata illa man kana Nasoro. Jadi di sini ijmal. Qalu di sini yang maksud daripada qalu ini adalah ahlul kitab daripada Yahudi dan Nasrani. Tapi tidak disebutkan Yahudi dulu atau Nasrani dulu. Ya, pokoknya dua ahlul kitab itu. Dua ahlul kitab Yahudi ataupun Nasrani. Nah, kemudian di sini illa mangkana Hudan Nasoro disebutkan Hudnya terlebih dahulu, Nasroninya ditaruh di kedua. Ini disebut dengan laf nasyar yang ijmali. Nah, ada yang laf nasyar yang tafsili. Tafsilinya maknanya tertib, ada yang terbalik. Nah, tafsil yang tertib seperti contohnya. Jadi laf nasyar tafsil yang murattab itu semisal contoh wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtagu min fadlih. Jadi di sini wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar litaskunu fihi wa litabtagu min fadlih. Nah, di sini disebutkan al-laila secara terperinci. Secara terperinci disebutkan al-lail, malam, wan-nahar, dan siang. Siang dan malamnya disebutkan dua-duanya. Kemudian setelah itu, litaskunu fihi ini maksudnya adalah kembali kepada lail. Kembali kepada lailnya. Kepada lail. Litaskunu agar malam itu dijadikan tempat istirahat, waktu istirahat. Terus kemudian, walitabatahu min fadlihi ini kembalinya kepada nahar. Artinya untuk bekerja, mencari rahmat karunia anugerahnya Allah Subhanahu wa taala itu di siang hari. Jadi tafsilnya itu adalah disebutkan secara terperinci lail dan nahar, murattabnya itu karena litaskunu kembali kepada yang pertama, min litabdau min fadlihi ini kembali kepada yang kedua yaitu nahar. Maka dikatakan laf nashar tafsili murattab. Ada yang musyawas terbalik. Contohnya laf nashar tafsili musyawas. Hatta yaqula ar-rasul wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Di sini mahasyarinya di mana disebutkan hatta yaqula ar-rasul hingga berkata rasul wallazina amanu ma'ahu dan orang-orang yang beriman kepada rasul. Apa katanya? Mata Nasrullah, ini adalah kata tanya. Mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah? Kemudian dijawab, ala inna Nasrullahi qarib. Ingat, sesungguhnya pertolongan Allah adalah dekat. Jadi di sini, mata Nasrullah, ini adalah perkataan daripada qala alladzina amanu. Jadi, alladzina amanu berkata mata Nasrullah. Jadi mata Nasrullah ini perkataan daripada alladzina amanu ma'ahu. Sedangkan ala inna nasrallahi qarib ini adalah perkataan daripada Rasul. Jadi terbalik. Yang seharusnya Rasul ini kan ditaruh disebutkan pertama. Hatta yakula ar-rasulu disebutkan pertama. Kedua, walladzina amanu ma'ah. Tapi begitu di dalam redaksi perkataannya justru yang pertama disebutkan adalah perkataan orang yang kedua, yaitu adalah perkataan alladzina amanu ma'ah. Mata Nasrullah. Sedangkan perkataan orang yang pertama yaitu Rasul ditaruh di akhir, alias dibalik. Ini disebut dengan laf nashar tafsili musyawas. Baik. Itu yang disebut dengan laf nashar tafsili musyawas. Kemudian ada yang maknanya acak, maknanya malah diacak. Diacak, acak hadut. Syamsun wa asadun wa bahrun. Judan wa baha'an wa syaja'atan. Ini diacak hadut. Syamsun, ini tidak maknanya jud. Syamsun maknanya adalah baha. Ditaruh di tengah. Syamsun ini, baha ini adalah makna daripada syamsun. Asad maknanya adalah syaja'ah. Bahrun maknanya adalah jud. Ini diacak hadut ini. Ya. Ini yang disebut dengan laf nashar tafsili
ya musyawas. Kalau yang nomor dua tadi, yang mana terbalik, laf nashar tafsili akas. Laf nashar tafsili akas. Kalau yang ketiga ini, laf nashar, saya ralat. Pasangan yang terbalik tadi, hatta yakular rasul waladina amanu ma'ahu, ini laf nashar tafsili akas. Nah, sedangkan yang pasangannya diacak aduk ini, namanya laf nashar tafsili musyawas. Syamsun, maknanya adalah baha. Asadun, maknanya adalah syaja'ah. Bahrun, maknanya adalah jud. Jud artinya adalah kedermawanan. Baik. Itu yang disebut dengan badik. Badik. Laf nashar. Baik. Sekarang kemudian badik yang ke-18, istikhdam. Badik istikhdam adalah menyebutkan suatu lafaz yang memiliki dua makna. Sedangkan yang dikehendaki adalah salah satu maknanya. Kemudian diulangi dengan isim dhamir yang kembali kepadanya atau isim isyarah dengan makna yang lain. Kita lihat langsung ke contohnya biar langsung paham. Faman syahida minkum syah falyasum. Faman syahida minkum syahra falyasum. Nah, sini. Faman syahida minkum syahra falyasum. Jadi makna ini memiliki dua makna. Faman syahida, barang siapa syahida melihat. Minkum daripada kalian, asyahra awal bulan. Asyahra awal bulan, falyasum, maka puasa melihat awal bulan itu. Nah, di sini makna syahidnya di mana? Dari makna yang makna syahid daripada syahid ya. Makan mahal syahid daripada contoh ini adalah arada bisyahri al-awwal. Asyahra pada lafaz minkum asyahra ini adalah al-hilal. Asyahru ini kan bisa bermakna bulan, bulan yang jumlahnya 30 hari. Ada yang bermakna asyahri itu bermakna awal bulan, ay hilal. Nah, yang dikehendaki asyahru di sini adalah makna awal bulan, bukan makna bulan yang jumlahnya ada 30 atau 29 hari itu. Falyasumhu. Kalau melihat terhadap awal bulan, maka puasalah. Maksudnya awal bulan Ramadan, maka puasalah. Puasalah di awal bulan itu. Maka ini disebut dengan al-istikhdam. Jadi, asyahru ini memiliki dua makna. Makna bulan secara utuh berupa kumpulan dari 30 atau 29 hari. Dan juga makna asyahra bimakna al-hilal, awal bulan. Kemudian setelah itu didatangkan domir yang kembali kepada lafadz asyahru. Ini disebut dengan badik istikhdam. Nah. Kemudian selanjutnya badik tajrid 19, badik tajrid. Badik tajrid ini ya, badik tajrid ini menjelmakan sifat ya, ada tajrid ya. Tajrid ini ada dua pengertian. Pengertian pertama adalah menjelmakan sifat yang terdapat pada suatu hal sebagai sosok lain untuk memberikan gambaran kepada mukhatab bahwa begitu sempurnanya sifat tersebut. Jadi di sini ini seperti metafora. Jadi badik tajrid itu seperti metafora. Contohnya, misalkan kita lihat di contoh biar langsung kelihatan. Misalkan dengan menggunakan huruf min tajridiyah. Li min fulanin shodiqun hamim. Li min fulanin shodiqun hamim. Aku bagi orang itu adalah teman yang sangat lengket. Aku bagi Abdullah adalah teman yang sangat akrab. Jadi di sini jaratta min fulanin syakhsan akhar wa ja'atahu mithla fulanin fis sadaqah. Jadi li min fulanin, padahal dia membahas dirinya sendiri. Li membahas dirinya sendiri. Min fulanin, dari sosok laki-laki ataupun sosok orang, shodiqun hamim, adalah seorang yang sangat akrab. Jadi seolah-olah menyamakan, ya, menyamakan diri sendiri dengan orang yang fiktif. Shodiqun hamim adalah seorang yang fiktif. Jadi seolah-olah menyerupakan dirinya dengan orang yang fiktif yang sangat akrab dengan fulan. Ini disebut dengan badik tajrid. Ya. Menggunakan min tajrid. Atau menggunakan ba tajrid. La'in sa'alta fulanan latas lan nabihil bahro. Lain sa'alta fulanan, latas alan nabihil bahra. Seandainya engkau bertanya kepada fulan,
latas'alanna bihil bahra, maka tentu fulan tersebut akan bertanya kepada lautan. Seandainya kamu bertanya pada fulan, maka tentu dia akan bertanya kepada bahar. Maksudnya bagaimana? Di sini jaratta min fulanin syai'an bil qad fihi balagat fihi hatta ja'alat minhu al bahra fil karam. Jadi kalau misalkan kamu ingin bertanya dengan fulan tersebut, berarti kamu seperti halnya bertanya kepada lautan. Jadi menggambarkan sosok fulan ini ada seperti sosok lautan, alias memfiksikan, memetaforakan sosok fulan ini dengan berupa lautan. Saking agungnya, saking berwibawanya, saking alimnya mungkin. Itu menggunakan ba tajridiyah. Atau dengan menggunakan huruf fi tajridiyah. Jadi tajridiyah ada min, ada ba, ada fi tajridiyah. Lahum fiha darul khuld. Lahum fiha darul khuld. Lahum bagi dia ahli surga. Fiha di dalam surga. Darul khuldi adalah dar keabadian. Tempat keabadian. Rumah keabadian. Ay lahum fi jahannama wahya darul khuld. Oh, Masya Allah. Lahum ini kembali kepada ahlu jahannam. Ahlunar. Ahlunar fiha di dalam nar. Darul khuld adalah selamanya abadi. Ay lahum fi jahannama. Maksudnya ahlun neraka di dalam neraka jahanam adalah tempat yang abadi baginya. Nah, di sini menggambarkan ahlun nar itu adalah orang yang difiktifkan masuk ke dalam keabadian. Nah, keabadiannya keabadian yang sifatnya adalah siksaan berupa neraka. Itu makanya dikatakan lakinnahu intaza'a minha dar ukhra waj'alaha mu'addatan fi jahannam. Jadi seolah fiha ini maksudnya kembali ke jahannam. Jadi seolah-olah jahannam itu berbeda dengan darul khulad. Fiha ini kan isinya jahannam. Lahum ahlun nar fiha di dalam jahannam darul khuldi adalah tempat keabadian. Jadi darul khulad ini seolah-olah berbeda dengan jahannam, padahal hiya jahannam itu ya darul khuldi itu. Tempat abadi siksaan. Itu adalah tajrid yang pertama. Tajrid yang kedua, itu tanpa menggunakan media huruf sama sekali. Contohnya, la khayla indaka tuhdiha wala mal, fal yus'idin nutku illam yus'idil hal. La khayla. Jadi, syair, orang yang bersyair mengatakan, la khayla indaka tuhdiha wala mal. Kamu gak memiliki kuda yang bisa kamu berikan sebagai hadiah. Juga kamu tidak memiliki harta. Maka falyus aidin nutqa illam yusidil hal. Maka jadilah orang beruntung dengan ucapan illam yusidil hal apabila keadaan kamu tidak menguntungkanmu. Jadi di sini penyairnya itu seolah-olah menggambarkan dirinya adalah orang lain. Jadi dia memberikan nasihat seolah-olah kepada orang lain, padahal dia sebenarnya memberikan nasihat pada diri sendiri. Jadi memetaforakan orang lain yang tidak lain sebenarnya itu adalah mengarah kepada dirinya. Ja'al sya'ir min nafsihi syakhsan akhar fa khatabahu. Jadi dia memberikan nasihat kepada orang lain seolah-olah padahal itu dia memberikan nasihat kepada dirinya sendiri. Maka falu istinutqa, maka jadilah engkau seperti orang yang beruntung di dalam ucapannya, selamat dalam ucapannya. Meskipun toh keadaan tidak menguntungkanmu. Baik. Alhamdulillah sudah sampai kepada badai tajrid yang ke-19. Ini adalah muhasinat al-ma'nawiyah. Kita masih belum membahas tentang muhasinat al-ma'nawiyah. Muhasinat al-lafziyah. Kita masih di ma'nawiyah. Kita sudah sampai di sini. Laf nashar sudah selesai. Istikhdam selesai. At-tajrid sudah selesai. Nah, kemudian kita membahas pada ke-20, al-mubalaghah. Al-mubalaghah at-tafri' akan kita bahas di insyaallah di sesi yang ke-2. Maaf, ketiga. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup sesi yang ke-2 ini. Nanti akan kita ketemu lagi di sesi yang ketiga. Tadi beberapa soal yang menjadi PR bagi saya, nanti saya cari di waktu break. Dan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, masih ada waktu untuk bertanya. Silahkan, ada waktu ya kurang lebih
1-2 menit masih bisa kita akomodir untuk bertanya. Kalau ada yang mau bertanya. Baik, adakah yang mau bertanya? Maaf Ustadz, tanya. Silakan. Apakah dalam satu kalimat, dalam satu contoh, itu pencampuran contoh batik itu apakah tertentu atau bisa tercampur semua gitu? Pencampurannya itu bisa tertentu aja apa semua bisa masuk dalam satu campuran gitu loh, Ustaz. Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya tegaskan bahwasanya ilmu batik ini kaitannya dengan keahlian daripada seorang mutakalim di dalam menyampaikan kepada mukhotobnya. Ini kaitannya adalah bagaimana keindahan, kebagusan, kebaikan daripada tata yang disampaikan itu ditangkap oleh mukhotob. Jadi mutakalim yang kemudian punya hak untuk kemudian memilih batik mana saja yang mau dimasukkan dalam sebuah kalimat. Nah, kalau pertanyaannya batik apakah batik semuanya itu bisa masuk di dalam satu kalimat? Ya terserah daripada mutakalimnya pengen menggunakan batik apa. Nah, bisa menggunakan batik satu atau bahkan lebih daripada satu batik dalam satu kalimat dengan skill yang dimiliki oleh mutakalim. Ini kaitannya apabila kita berkomunikasi, mutakalim berkomunikasi dengan orang lain. Tapi kalau misalnya konteksnya kita membahas tentang Al-Quran dan hadis, tentu mutakalimnya kan itu adalah jelas. Al-Quran dan hadis, Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis itu adalah Nabi. Jadi kalau misalkan sifatnya itu adalah berita, berarti kan yang mengucapkan sudah lewat. Sudah pada masa yang terlewat. Nah, maka itu berarti yang bisa kita lakukan adalah menganalisis. Menganalisis ini badiknya apa? Karena kejadiannya sudah lewat. Tapi bagi yang belum terjadi kejadiannya atau sedang terjadi, ya terserah daripada mutakalim menggunakan badik apa. Yang jelas ini ada aturan itu, ya. Baik. Gimana? Ibu Nur? Berarti enggak ada aturan tertentu. Tidak ada aturan tertentu. Tidak ada aturan tertentu di dalam menyampaikan badik. Itu murni daripada kepekaan dan skill keterampilan daripada mutakalim. Ini enggak ada peraturannya. Kalau misalkan pagi hari harus menggunakan badik mutabaqah. Kalau siang hari menggunakan badik tajrid, oh enggak boleh. Enggak seperti itu. Itu tidak ada batasannya. Mau kapanpun bisa menggunakan badik semuanya. Iya. Makasih, Ustaz. Baik, sama-sama. Baik, ada pertanyaan dari Bu Musyakir dan permintaan juga. Mohon maaf Ustaz, bagi setiap badik yang contohnya dari syair, mohon contoh dari Al-Quran karena motivasi belajar balaghah untuk memahami Al-Quran. Baik, Ibu Musyakir, contoh daripada ilmu badik, dan itu bagian daripada ilmu balaghah, itu tidak hanya sekedar dari Al-Quran saja. Jadi kalau misalkan contohnya syair-syair, dan belum ada contohnya Al-Quran, itu semata karena saya menemukan itu di dalam penjelasannya. Nah, kalau misalnya saya buat contoh sendiri dalam Al-Quran, maka saya perlu untuk mencari referensi sehingga nanti bisa dipertanggungjawabkan. Khawatirnya nanti saya mencomot-comot Al-Quran, tapi kemudian tidak sesuai dengan badik yang dimaksud. Nah, ini ada kitab khususnya. Kalau misalnya Al-Quran, badiknya kita ingin tahu ada Balaghatul Quran. Ada kitab Balaghatul Quran. Di sana ada tentang badik, ma'ani, dan juga bayan daripada Al-Quran. Maka yang berani saya tampilkan di dalam contoh adalah contoh-contoh yang sudah ada di dalam penjelasan, di dalam kitab-kitab mu'tabar yang bisa dipertanggungjawabkan. Sementara kalau misalnya belum ada contoh yang di dalam kitab mu'tabar saya temukan, tidak saya masukkan dulu. Karena untuk tadi, antisipasi dan waspada juga. Nanti saya menyampaikan, oh ayat ini adalah ada badiknya seperti ini. Tapi ternyata nggak ada kan, nanti berarti menyesatkan. Itu sekedar berhati-hati. Tapi kalau misalkan ada dalam contoh Al-Quran dan saya ketahui, nanti saya sampaikan. InsyaAllah. Biiznillah ala barakatillah.
Terima kasih banyak Ibu Musyakir sudah mengingatkan. Betul, motivasi kita untuk belajar Al-Quran dan juga belajar hadis dan juga belajar bahasa Arab. Ya. Baik, karena ilmu balaghah itu adalah maudhu'nya itu adalah bahasa Arab. Sasaran yang dituju adalah bahasa Arab. Bahasa Arab di dalamnya juga ada Al-Quran dan juga ada hadis. Tentu kita sebagai seorang Muslim pasti pengen tahu dalam Al-Quran dan hadis. Dan waktu dalam waktu sehari mempelajari ilmu balaghah, khususnya di sini pada hari ini adalah ilmu badi, itu adalah waktu yang sangat singkat untuk membaca semua daripada syarah-syarah daripada ilmu balaghah. Tapi ala kulli hal, nanti kalau misalnya ada, insya Allah pasti akan saya sampaikan. Begitu, itu komentar saya dari permintaan daripada Ibu Umu Syakir. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Gak ada pertanyaan ya, kita cukupkan untuk sesi kedua ini. Pertanyaan-pertanyaan yang masih homework bagi saya tadi nanti saya cari jawabannya. Kalau memang ketemu saya sampaikan, kalau nggak ketemu ya saya sampaikan apa adanya. Ala kulli hal, ilmu adalah bagian daripada mas'uliyah, pertanggungjawaban, ya saya harus sampaikan sesuai dengan kemampuan daripada yang saya ketahui. Kalau nggak saya ketahui ya saya sampaikan saya tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab, kita akhiri bersama dengan baca alhamdulillah. Kita alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi insya Allah di sesi ketiga di jam 1. Jadi waktunya istirahat cukup lama. Bahkan dimanfaatkan untuk makan siang ataupun mungkin tidur dulu juga nggak apa-apa. Mungkin baca-baca syarah. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.